MG Trihub. Mari fight to pasti. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG Trihub. Sebelum ni episod Zee dah ceritakan tentang custom untuk bumper facelift ni, iaitu daripada custom gear up ni lah. Sekarang ni Zee nak ceritakan tentang berapa kos untuk kita convertkan daripada MyBP facelift kepada MyV facelift. Zee akan ceritakan di bahagian depan saja. Zee takkan cerita bahagian tepi dengan belakang sebabnya Zee tak buat. So Zee tak tahu berapa harga. Cumanya untuk depan ni Zee boleh sharekan kepada korang berapa hargalah. Diingatkan ini adalah bukan yang second hand punya yang Zee ambil, iaitu memang Zee ambil yang semua yang baru. Kalau korang yang nak harga jackpot, korang boleh try cari bumper second ataupun yang lain-lain second lah. Sebabnya Zee tahu second lagi murah. Tapi yang ni Zee try untuk ambil baru, mana tahu ada orang yang nak barang-barang baru lah. Okay, first kali kita nak cerita apa yang korang perlukan untuk nak convert daripada MyV pre-facelift kepada MyV facelift. First kali korang kena beli iaitu lampu baru lah. Ha, lampu baru ni. Lepas tu Zee tak nak cerita harga dulu eh. Zee cerita apa yang korang perlukan. Lepas tu bumper korang kena beli. Okay, yang ini semua dia tak provide. Ha, jadi kalau beli bumper baru, yang ini kena beli. Dia sekali dengan logo, lepas tu dengan chrome garnish kat sini dan dengan plate cover dekat sini, korang kena beli. Dan towing cover, tapi Zee dah tak ada towing cover, Zee dah buat clean, jadi tak adalah. So cover tu ada 3, 1, 2 dan 3 kat tepi ni. Okay, seterusnya yang lain-lain macam hood boleh pakai, dia universal, iaitu pre-facelift dengan facelift sama je, universal. Fender pun sama, universal. Jadi korang tak perlu risau, korang perlu kisahkan tentang lampu dan juga bumper bawah ni. Okay, Zee nak ceritakan tentang harga pula. First, Zee ceritakan tentang lampu lah. Okay, untuk lampu ni, korang boleh beli lampu yang macam Zee pakai ni ataupun lampu original, sebabnya harga pun lebih kurang sama. Kalau lampu original yang baru RM1,580, lampu yang ini RM1,500. Jadi kalau korang yang nak convert daripada pre-facelift kepada facelift, Zee recommend baik korang beli terus yang macam ini kan. Cumanya kalau macam korang yang nak main, mungkin nak main clean ke, kalau korang nak pakai facelift, korang boleh carilah. Itu harga baru. Tapi kalau harga kit second, Zee tak pasti. Mungkin korang boleh dapat 2, dapat atau lebih. Bila korang dah beli lampu, korang tak boleh terus pasang. Korang kena beli wiring. Wiring kena buat balik. Jadi untuk pre-facelift ni, wiring dia, korang ada 2 option, iaitu custom dan juga PNP. Untuk yang PNP ni, harga dia adalah RM600 lah, yang Zee tahu untuk soket PNP. Jadi kalau korang nak, mungkin Zee akan link kat bawah sesiapa yang berminat. Lepas tu yang kedua option iaitu custom, tapi dia buat juga soket, okay? Tapi wiring tu kena potong, kena buat balik semualah. Dia buat wiring potong, lepas tu dia buat soket baru. Itu adalah daripada Kenji. Kenji buat, harga dia dalam RM300 lebih. So itu adalah korang kena consider lah. Untuk lampu depan saja, korang kena standby dalam mungkin RM2,000 untuk buat depan saja. Lampu saja eh. Okey, seterusnya kita pergi ke bumper. Bumper ni Zee beli di Shopee. Nah, terus terang, Zee beli baru di Shopee, harga dia RM380. RM380 tu tak termasuk dengan semua aksesori yang ada dekat sini lah. Bumper dia pun tak siap cat. So bila korang beli bumper, korang kena beli 3 benda ni. Okey, yang ini adalah dia punya garnish, garnish atas, dan juga dia ada logo dia. Lepas tu ada chrome garnish kat sini, chrome grill, dan juga sini adalah dia punya aksesori plate lah. Untuk yang atas ni sama juga, tiga-tiga ni Zee beli kat Shopee. Kalau korang nak, Zee link je kat bawah. Cuma yang ini hanya ada, Zee tak silap Zee, yang ini baru, yang ini cuma ada second hand je. So dia tak ada yang baru. Jadi yang second hand untuk atas ni, harga dia dalam RM190-180 macam tu. Untuk yang grill ni, harga dia RM130. Yang bawah ini, harga dia dalam RM150. Dan juga cover towing korang kena beli. Cover towing tu memang penting juga. Tiga-tiga set, so satu set lah, harga dia dalam RM180. Tu semua tak cat, jadi korang kena cat pula bumper. Cat bumper Zee rasa angga-angga lah dalam RM300-400 lah macam tu untuk korang cat bumper semua. Total-total untuk buat semua, tak termasuk gear up eh. Okey, tak termasuk gear up, korang kena spend mungkin dalam RM3,000 lebih lah, RM3,500 untuk korang standby kan kat depan. Cumanya Zee ingatkan, ada member Zee yang tengah rakam ni nama dia Zuki, dia buat pre-facelift convert ke feather facelift, tetapi dia beli second hand. Korang nak dapat jackpot tu agak susah eh. Dia macam satu datang satu masa tu tiba-tiba ada barang jackpot, korang kena cepat-cepat. Dia convert daripada bumper depan, tepi dan belakang, dia dapat second hand RM400.5 saja. Memang Zee cakap jackpot. Itu kalau Zee dapat tahu pun memang Zee songlap dulu lah. Kalau boleh Zee songlap dulu lah. Cumanya lampu ni lah Zee bagi Zee rasa dalam facelift ni paling mahal adalah lampu lah. Terlupa nak cerita pasal DRL tadi. DRL pun korang kena tambah. Macam kalau korang nak pakai DRL original, tak silap Zee dalam RM500 lebih lah untuk original. Kalau second pun korang boleh dapat RM300 lebih. Tapi Zee recommend sebenarnya untuk korang pakai OEM. OEM ni best dia adalah dia warna putih. Lepas tu korang boleh pilih antara warna putih ataupun ice blue. Yang bestnya dia ada signal sekali. Macam original dia tak ada signal. Signal dia adalah dekat lampu headlamp dia saja. Yang macam Zee special lah, itu lain.
Jadi itulah perkongsian serba sedikit daripada Zeek untuk convertkan daripada Myvi kepada Myvi facelift. Tu yang Zeek dapat sharekan kepada korang. Modify itu pasti guys, jangan lupa untuk subscribe, like, comment dan share. Kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zeek yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zeek, dan Zeek doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.